Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin kue pepare. Ini enak banget ya, lembut, kenyal, manis, gurih, pokoknya ini enak. Cocok sekali untuk ide jualan, untuk ide snack box. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Pertama, aku akan buat unti kelapanya dulu ya. Ini kelapa setengah tua 100 gram. Gula pasir 100 gram. Garam 1/4 sendok teh. Vanili bubuk sejumput aja dan air 100 ml. Ini kita masak, hidupkan kompornya ya. Dimasak dengan api sedang sambil diaduk sampai gulanya larut dan airnya menyusut. Kalau airnya sudah menyusut, matikan kompor, angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat kulitnya. Siapkan tepung ketan 300 gram, garam 1 sendok teh, ini aku aduk dulu, santan 250 ml, ini aku dapatkan dari 2 santan instan ditambah air ya, kemudian ditambah pewarna hijau atau pasta pandan juga boleh 1 sendok teh. Supaya warnanya cantik, aku tambah pewarna coklat kira-kira 2-3 tetes, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini aku masukkan ke dalam tepung ketan tadi secara bertahap ya. Supaya lebih cepat, ini akan aku uleni menggunakan tangan, tapi ini tangannya sudah aku pastikan bersih ya, dan sudah dicuci pakai sabun, jadi aman insya Allah. Jadi ini aku aduk aja langsung. Terakhir, aku tambahkan minyak goreng 2 sendok makan. Uleni lagi sampai kalis dan mudah dibentuk ya. Jadi dirasa-rasa aja sama teman-teman. Kalau kurang air boleh ditambah air, kalau kebanyakan boleh ditambah tepung ketan sedikit lagi. Pokoknya sampai enak atau sampai mudah dibentuk ya. Kalau sudah, ini aku sudah bulat-bulatkan juga unti kelapa tadi, lalu tangannya ini aku beri tepung ketan kalau dirasa lengket. Ambil adonan secukupnya atau boleh juga ditimbang, ini aku sekitar 35 gram sesudah dibulatkan, lalu kita pipihkan seperti ini. Beri isian unti kelapa, kita rapatkan seperti ini ya. Nah, seperti ini aja, nggak perlu terlalu rapi juga nggak apa-apa, kan memang harus kita bentuk menyerupai pare. Nah seperti ini, kalau sudah kita letakkan di kukusan. Kukusannya jangan lupa dialasi dengan daun pisang yang sudah kita olesi dengan minyak goreng ya, supaya nggak lengket. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Nah seperti ini, lakukan ya hingga semua adonannya habis. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan sampai mendidih, lalu kita masukkan kuenya yang sudah kita bentuk semua. Ini kita kukus selama lebih kurang 15 menit ya. Setelah 15 menit kuenya sudah matang, angkat dan dinginkan dulu.
Sekarang aku akan buat flaguri ya. Siapkan 1 sendok makan tepung beras, garam 1/4 sendok teh, santan 350 ml, ini aku dapatkan dari 2 santan instan 65 ml yang ditambah air ya. Kita masukkan secara bertahap sampai tepung berasnya nggak ada yang menggumpal. Hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang ya, sambil terus diaduk. Tambahkan juga daun pandan secukupnya aja. Ini kita masak sampai mendidih dan meletup-letup ya, seperti ini. Kalau sudah, kita angkat dan tunggu dulu hingga hangat. Setelah flanya dingin atau hangat, masukkan ke dalam botol kecap seperti ini supaya mudah kita menuangkannya. Aku tutup. Lalu siapkan plastik yang ada klipnya. Nah, seperti ini. Masukkan kira-kira 1 sendok makan. Tutup. Lakukan sampai habis ya. Ini kuenya juga sudah dingin. Sekarang akan aku kemas. Siapkan mika, lapisi dengan daun pisang, lalu ambil kue peparenya, tambahkan flaguri. Kemudian ini aku strapless kue dan flannya sudah dalam keadaan dingin ya, supaya awet dan gak berembun juga. Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Supaya cantik, ini aku beri stiker dan kita lengkapi juga dengan sendok supaya mudah nanti yang makannya ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk ide jualan, untuk snack box atau untuk arisan. Pokoknya ini cocok banget ya, digunakan untuk segala macam acara. Nah, ini dia kue peparenya sudah jadi. Ini enak banget, lembut, manis, kenyal, gurih, dan tampilannya juga menarik ya. Cocok sekali untuk ide jualan, untuk ide snack box, atau untuk arisan, acara besar lainnya juga ini oke banget ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.